Ali, sarapan dulu di warteg kali. Barang primitif, guys. Udah tahun berapa ya? Ini mobil tahun 83. Perang Dunia 3. Ali. Aneh banget kata Ali. Ali. Ali, masuk ya Ali. Satu kelas berapa orang? Empat ya. Ali juara satu semua guys. Ali. Pak, makasih ya. Wisma Dewa 19. Jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Warteg di depan rumah Bose, recommended guys, enak banget. 30 tahun iya. Dari Dewa awal-awal berdiri. Masih. Ya tangga. Ingat Pak Yat, sarapan ya Starbucks, jangan mainan aplikasi terus. Siap ya. Selamat pagi, assalamualaikum guys. Aktivitas pagi atau pergerakan pagi Bose. Hari ini Bose ada jadwal manggung di SCTV sama Lesti Kejora guys. Nanti siang soundcheck. Sebelum soundcheck pagi ini Bose menyempatkan nganter Muhammad Ali atau Kak Ali sekolah guys. Ali, sarapan dulu di warteg kali. Ali, sarapan yuk, Ali. Udah ya? Naik jeepnya Ali, Ali. Di depan bos, sini macet soalnya. Aduh, si cantik kemejanya keren banget sih. Barang primitif, guys. Ali, nyarap dulu gak Ali? Si kakak pokoknya sih. Emang udah makan. Siap bos? Mobil apa kali? Mobil Ali. Mobil tahun 83. 83 Ali. Di belakang. Sus, di belakang. Sama aku, tak pangku. Ya. Pangku sama aku. Kamu di sini dulu. Siap, bos. Ali. Terus. Ini keluaran dari belakang aja. Kak Ali, ini mobil perang, Kak Ali. Mobil perang. Ini tahun 83, Ali. Iya, cap ikat, Ali. Perang Dunia 2. 2, Ali. Bukan. Perang Malvinas. Nanti saya ceritain Perang Malvinas. Waduh, mobilnya masih mulus, guys. Ali. Aneh banget. Anehnya di mana Kak Ali? Ininya kaca. Ininya kacanya. Bukan kaca. Plastik Ali. Ali. Ada banyak kok di sini, masih ada senjatanya. Iya, senjatanya keren ya. Keren. Siapa ini? Siapa itu? Siapa itu? Suhe. Nanti teman Ali itu ya Ali.
Oh, Ali naik mobil perang. Ali naik mobil perang. Namanya mobil Jimmy atau mobil apa? Jeep ya? Iya, Jeep. Jeep itu bukan Jeep. Jeep perang aja. Kata sekolah Ali. Sus, jaraknya berapa jauh, Sus? Ali. Ya bos, Ali. Masih lurus. Ini ya? Iya. Ini. Belokannya ini. Belok. Ini. Ini bukan Ali. Yang ada dealer Harley, wes. Ini bos. Ini Harley, benar bos. Belok bos, benar Harley. Assalamualaikum Ali. Ya. Om Mulus ikut ya, ikut masuk. Salim dulu Ali. Ali, masuk ya Ali. Bismillah ya. Ali.
teman-temannya Ali, guys. Ali udah pinter, guys. Nggak harus diantar Bose apa ayahnya. Kelasnya Ali mana, Ali? Assalamualaikum. Ali, satu kelas berapa orang, Ali? 6 jam. Satu kelas berapa orang? 4, 4 ya? Ali kemarin baju. Ali kemarin habis menang juara apa, Ali? Lomba apa? Ali kemarin menang lomba apa? Sempoa ya? Juara satu ya, Kali? Ali juara satu Sempoa, guys. Ali. Ali gak tahu lomba azan. Lomba azan udah siap, Ali? Udah. Ali, Umulus pulang dulu ya, pamit ya, Ali. Umulus pulang dulu ya. Assalamualaikum, Ali. Ali, assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Alhamdulillah udah selesai antar Kak Ali, guys. Sekarang waktunya pulang beraktivitas lagi untuk kegiatan bisnis, politik, dan musik bersama Bose, guys. Semoga Kak Ali dan teman-teman satu sekolah dan guru selalu sehat, guys. Sehat semua. Miss, thank you ya. Thank you. Pak, makasih ya, Pak. Iya, thank you. Bose pulang, guys. Bismillah. Pak, makasih ya. Thank you. Bismillah, guys. Bismillah. Lagi persiapan untuk aktivitas pagi Bose. Pagi biasanya Bose bisa ya? Ya. Pagi biasanya Bose mengawalinya kadang untuk kegiatan bisnis, kadang politik, kadang langsung musik. Hari ini insya Allah langsung meeting bisnis sama Indra Putra, guys, yaitu tidak asing lagi dewatoko.com, ada dewatiket.id, ada Resto Bumi, guys. Terima kasih untuk yang selalu setia mencintai produk-produk Bose, guys.
pertama, guys. Tandanya patokannya adalah PIM alias Pondok Indah Mall. Jangan lupa, guys. Tiap jam 10 pagi sampai jam 10 malam itu adalah jam bukanya Resto Bumi, guys. Resto Bumi. Yang di Jakarta namanya Dewa 19 Restografi, guys. Buka dari jam 10 pagi sampai 10 malam. Alamatnya di Pinang Mas. Satu lagi jangan lupa dikunjungi, guys. Resto Bumi Jalan Braga, guys. Itu adalah produk-produknya Bose alias restonya Bose. Jangan lupa buka jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jalan Pinang Mas 1, guys. Nah, yang ini, guys. Ini adalah Wisma Dewa 19, guys. Wisma Dewa 19. Buka jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Ingat, hari Senin libur ya, guys ya, dicatat ya. Kalau yang di Bandung, Resto Bumi di Jalan Braga, guys. Sama-sama produknya Bose, guys. Dekat rumah adalah kantornya dewatoko.com. Perang buat. Alhamdulillah sudah sampai, guys, sudah sampai. Warteg di depan rumah Bose, recommended, guys. Enak banget, murah. Alhamdulillah sampai rumah. Siap-siap, Bose paling sarapan pagi dulu atau ngopi dulu sambil nunggu Indra Putra, guys. Indra Putra, dewatoko.com. Iya. Kamu apa ya? Aku enggak main HP sekarang. Mobil tahun 1983, guys. 1983. Malam ini setelah agenda bisnis, Bose ngecek-ngecek itu, guys, ngecek-ngecek materi untuk SCTV. Bose paling istirahat sebentar terus langsung sound check. Bose bakal duet bersama Lesti Kejora, guys. Tampil juga bersama Dewa 19 di SCTV. Nanti ya? Iya, hari ini, Bos. Sound check sore jam 3, Bos. Nanti vlognya Lesti ditayangkan, guys, sebelum Dewa 19 main. Lesti tadi siang sempat latihan di rumah Bose atau alias studionya Bose. Pergerakannya seperti apa, tungguin aja, guys. Halo, Pak. Aduh, ini keamanan vlog rumah Bose. Sudah berapa puluh tahun di sini, Pak? 30 tahun. 30 tahun. Iya. Dari Dewa awal-awal berdiri. Masih ya. Ini
Iya. Sekarang sukses. Ya, sekarang Dewa juga sudah 30 tahun usianya, Pak. Iya. Sehat selalu ya, Pak ya. Panjang umur ya, Pak ya. Oke. Amin, 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 amin. Motor di rumah lancar kan, Pak? Apanya? Busi motor di rumah lancar ya? Lancar ya. Oke, oke. Makasih ya, Pak ya. Sama-sama, sama-sama terima kasih. Iya. Lihat lancar semua. Oke, sekian dulu liputan hari ini, guys. Jangan lupa tetap selalu cintailah produk-produk Bose, guys. Terima kasih ya. Salam sehat selalu. Salam agung rezeki. Semoga semua bahagia, guys. Berkah-berkah. Izin Pak Yayat, suruh bos sarapan dulu di sini. Siap, siap. Atau ngopi-ngopi dulu di siap. Starbucks. Siap, siap. Di PIM. OPS kemarin masih kan? Masih, masih. Perintah bos ngopi-ngopi dulu di PIM. Ya, siap. Atau siap. Di warteg ya, Pak Yayat? Ya, siap. Nuhun ya, Pak Yayat, nuhun. Ingat, Pak Yayat, sarapan ya, Starbucks. Jangan mainan aplikasi terus. Siap, siap, ya. Siap. Mau nih. Jati kuno, guys, jati kuno. Bose sama tetangga, guys. Tetangga bos. Tetangga, tetangga. Koordinasi sama tetangga, guys. Halo Pak, nggih Pak, monggo Pak, monggo ya. Tetangga Bose, guys, tetangga Bose. Info lagi, guys. Banyak yang enggak tahu. Bose kalau pagi sukanya itu, guys, angkut-angkut kayu. Sekalian olahraga atau enggak ikut bantu-bantu tukang. Bukan tukangnya tapi fungsinya untuk olahraga, guys, biasanya. Ada 3. Ini banyak kayu jati. Satu-satu. Banyak. Satu-satu. Udahlah. Nah. Banyak kayu jati, guys. Fungsinya untuk apa? Untuk buka resto. Resto biasanya materialnya dari kayu-kayu tua atau kayu jati. Bukan untuk koleksi, guys, tapi untuk bisnis. Bentar lagi ada Indra Putra. Jadi restonya bos tuh nggak jauh. Modelnya sama kayak di rumah bos, hampir sama. Materialnya dari kayu-kayu tua, guys. Kalau penasaran langsung hubungi, langsung kunjungi Resto Bumi apa Wisma Dewa 19 ya, guys. Oke, thank you, guys. Pro Shop dalam berita dan Dewa Tiket dalam berita, guys. Info guys, Put Pro Shop hadir di konser Dewa 19 Tasikmalaya dan Cirebon, guys. Tasikmalaya 21 Oktober 2023 dan Cirebon 25 November 2023, guys. Ini adalah contoh produk terbaru Pro Shop yang akan hadir di Tasik dan Cirebon, guys. Harganya murah meriah. Di Put Pro Shop juga bakal ada diskon menarik, diskon seger-seger, guys. Dan jangan lupa, guys, untuk kamu yang belum beli tiketnya,
tiketnya bisa dipesan, guys. Kapan? Sekarang juga. Pesannya di mana? Di dewatiket.id, guys. Sekali lagi, dewatiket.id, guys. Dan jangan lupa, guys, tetap selalu cintailah produk-produk Bose, guys. Beli 1 kaos boleh, beli 1000 kaos boleh, beli 10 kontainer juga boleh banget, guys. Atau cuma lihat-lihat dulu produk-produk ProShop dan seger-seger di Boot ProShop juga boleh, guys. Terima kasih, guys, sudah setia dan selalu beli produk-produknya Bose. Dan jangan lupa, selalu cintailah produk-produk Bose, guys. Oke, terima kasih.